法も全ては打ち消せます。私いつか行ってみたいで。気持ち悪い。おい、すげえ、本物の剣。Sebab Granat juga bergabung dong dengan mereka. Waduh. Yo yo, pare kabare. Teng beriki admin pedeng rangkum alur cerita anime Keiko Kubiwa Monogatari Season 1 yang menceritakan seorang siswa laki-laki yang bernama Sato, di mana dia jatuh cinta dengan teman masa kecilnya. Namun di suatu hari, Sato tiba-tiba diberitahu jika dirinya harus berpisah dengan teman masa kecilnya itu. Sato tidak bisa melepaskan cintanya, makanya ia pun melompat ke gerbang cahaya, di mana dia memasuki dunia isekai. Dan itu bukanlah Jepang, tetapi dunia yang berbeda yang disebut dengan Anulus. Dan itulah sinopsis singkat dari anime kali ini. Namun admin tidak sendirian, Rek, karena admin akan ditemani sama Bang Ultra. Halo Rek. Cus, gak usah basil-basil lagi. Mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Cerita dibuka, ada seorang wanita yang 10 tahun menghilang dan kembali ke negaranya. Lalu kita dibawa flashback, ada seseorang anak laki-laki yang sedang mencari gumbang. Di situ, anak itu tak sengaja melihat cahaya. Sontaklah gara-gara hal tersebut, dirinya pun jatuh dari pohon. Lalu anak tersebut menuju ke sumber cahaya itu. Dan di balik cahaya itu muncul seseorang kakek dan seorang gadis. Lalu mereka berdua pun berkenalan. Dan bocah itu bernama Sato. Gadis itu bernama Hime. Nah, di situ Hime menyuruh Sato untuk tidak menceritakan apapun yang ia lihat barusan. Dan sebagai gantinya, Hime bersedia menjadi temannya. Dan karena itulah, mereka sekarang hidup bersama. Kemudian kita melompat saat mereka sudah SMA. Di pagi hari yang cerah, Hime dibangunkan oleh Sato. Dan Hime sudah menyiapkan sarapannya nih, di mana itu membuat Sato sangat senang sekali. Dan Hime sekarang sudah berubah total sejak kedatangan 10 tahun yang lalu. Hei Sato, lu lihat apaan? Boba mungkin bang, sampai salting gitu loh. Kepengsing. Ya, terungkap Hime dulunya seorang pendiam, namun sekarang menjadi anak ekstrovert. Dan Hime menyatakan kalau dia adalah seorang putri. Menjadi kuat adalah tujuannya. Dan tiba-tiba Hime menyentuh bibir Sato nih. Sontaklah pikiran Sato langsung traveling. Namun ternyata Hime cuma mengambil nasi di mulutnya. Sontaklah hal itu membuat Sato salbrut nih. Salting brutal. Kepesing lagi nggak tuh? Kemudian mereka berdua pun berangkat sekolah dan tak sengaja bertemu dengan kakek Hime. Kita panggil saja Sugiono. Lah nggak salah cak namanya cak. Kemudian mereka pun berpamitan berangkat sekolah. Lalu kita diberitahu tentang cincin yang ada di kalung Hime. Cincin tersebut ditunjukkan untuk pria yang akan ia nikahi. Dan di masa kecil dulu, Hime menyatakan apakah Sato mau menikah dengannya. Lu tong lihat apa yo? Namun di situ Sato sadar janji masa kecil tidak boleh dianggap serius. Singkat cerita, saat di sekolah, seperti biasanya Hime mendapatkan nilai sempurna. Dan di sisi lain, teman Sato iri nih kepada Sato yang mempunyai pacar seperti Hime. Namun Sato menyatakan kalau mereka cuma tetanggaan kok, bukan yang lain. Namun tiba-tiba Hime mengirimkan pesan nih untuk mengajak Sato mengunjungi festival musim panas. Dan mereka janjian ketemuan jam 6 sore nanti. Namun Sato terheran-heran nih, tuben Hime mengajaknya. Tapi tidak ada ruginya ya kan untuk menerima ajakan tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun ketemuan. Di situ Sato langsung salting dong melihat Hime yang memakai yukata. Kepensing. Tak hanya Sato, tapi Hime juga salting nih karena Sato orangnya jujur, mengungkapkan kalau dirinya juga cantik. Lalu kita dibawa flashback saat mereka berdua tersesat di pasar festival musim panas. Di waktu itu, Sato menyuruh Hime tidak boleh berpisah dengannya. Makanya Sato memegang tangannya terus. Kembali ke waktu sekarang, pertama-tama mereka mencari makan dulu, lalu dilanjutkan bermain tembak-tembakan karena Hime menginginkan boneka berbulu itu. Berbulu. Ya, kenapa Sato tidak mengungkapkan perasaannya kepada Hime? Karena ia tidak ingin semua ini berakhir menjadi buruk. Makanya Sato ingin bertahan atau dengan kata lain, terjebak di zona prank.
Dan tak disangka tembakan Sato berhasil mengenai boneka itu nih. Lalu saat di atas bukit, ketika Sato akan mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba kembang api dimulai. Sehingga mereka pun fokus kepada kembang api yang cantik itu. Hime menyatakan kalau ia bersyukur bisa menonton ini bersama Sato. Namun Hime menyatakan kalau ia punya rahasia. Awalnya Sato menganggap kalau Hime akan mengungkapkan perasaannya juga. Akan tetapi Hime menyatakan kalau ia akan pindah rumah. Sehingga Sato langsung melungun nih, yang menandakan kalau mereka akan terpisah. Terungkap Hime akan kembali ke kampung halaman kakeknya. Singkat cerita, sesampainya mereka di kos-kosan, Hime berterima kasih kepada Sato telah menemaninya di malam ini. Namun Hime tidak menyesali hal itu, karena di malam ini mereka sudah membuat kenang-kenangan yang indah. Akan tetapi saat Sato melamun, tiba-tiba ia melihat cahaya kuning seperti di masa kecilnya dulu. Sehingga Sato menuju ke sumber cahaya tersebut yang ada di puncak gunung. Ya, di sana terlihat ada Hime. Namun sebelum masuk, Sato langsung menahannya nih. Hime meminta maaf karena telah berbohong. Karena aslinya dirinya akan pergi ke dunia lain yang belum pernah Sato masuki. Alasan Hime akan menikah. Sebab dia adalah seorang putri. Maka dari itu Hime mengucapkan selamat tinggal kepada Sato. Karena di sini Hime mendapatkan kenang-kenangan yang indah bersamanya. Lalu saat Hime memasuki portal tersebut, Sato malah ikut dong ke sana karena tidak mau terpisah. Sehingga Sato sekarang berada di kerajaan yang sudah terdapat banyak orang yang menyaksikan Hime akan menikah dengan sang pangeran. Sontaklah hal itu membuat Sato menjadi pusat perhatian. Namun tiba-tiba datang seekor naga yang akan menyerang mereka semua. Ya, kedatangan monster tersebut untuk merenggut nyawa sang putri. Makanya alasan Sugiono memindahkan tuan putri ke dunia lain karena hal ini. Akan tetapi kakek Sugiono langsung dikalahkan oleh si naga itu. Maka dari itu jalan satu-satunya untuk mengalahkan monster tersebut adalah cincin yang dibawa oleh Hime. Sehingga Sugiono menyuruh Hime segera memasangkan cincin tersebut ke pangeran. Akan tetapi entah kenapa tiba-tiba Hime menuju ke Sato dan langsung mengadu jigongnya. Lo kok langsung nyosor gitu, Cak? Sontaklah hal itu menandakan kalau Hime sekarang resmi menjadi istri Sato. Dan cincin itu langsung bereaksi. Lalu pangeran itu menyebut Sato yang mulia dan memberikannya sebuah pedang. Dan pedang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menunjukkan kalau Sato mempunyai kekuatan. Maka dari itu Sato mengayunkan pedangnya ke si naga dan si naga itu langsung terbelah menjadi dua. Namun karena energi yang dikeluarkan terlalu banyak, Sato pun langsung pingsan. Dan singkat cerita akhirnya Sato terbangun di pagi hari. Hime menyatakan kepada Sato sekarang resmi sudah menikah, makanya mereka berada di kamar pasangan. Sato yang mendengar itu pun langsung salting dong, kepeseng, dan tidak percaya kalau ia menikahi Hime. Ya, alasan kenapa Hime tidak menikahi pangeran itu karena ia tidak mengenali pria tersebut. Dan seketika Hime melihat wajah yang ia kenal. Hime tidak bisa menahannya dan langsung menjadikan Sato suaminya. Sehingga Hime minta maaf nih karena sekarang Sato harus menjadi pahlawan. Dan Sato sekarang akan disebut sebagai Sang Raja Cincin. Akan tetapi banyak dari anggota kerajaan tidak setuju nih. Tapi sang pangeran menyatakan kalau pria yang dipilih oleh Hime adalah penyelamat dunia. Kemudian Sato disuruh keluar untuk menyapa para rakyat. Dan Sugiono menyuruh Sato mengatakan sesuatu kepada rakyatnya karena mereka sudah menunggu Sang Raja Cincin. Maka dari itu Sato pun berteriak tidak jelas yang membuat rakyatnya sangat gembira dong. Akan tetapi karena teriakan tersebut, Sato malah menjadi malu sendiri. Lalu saat mandi, tiba-tiba Hime datang dong. Waduh. Loh, Cak, gak bahaya, ta? Kan sudah menikah, bang. Bener juga ya, sikat. Di situ, Hime minta maaf karena Sato terlibat dalam kerajaan ini. Akan tetapi, Sato tidak mempermasalahkan hal itu. Lagian, ia kan suaminya, ya kan? Dipilih langsung oleh Hime. Sato berjanji akan tinggal di dunia ini sebab dari kecil tujuannya adalah melindungi Hime. Lalu, kita dibawa flashback saat Hime dibully oleh teman-temannya. Namun, hanya Sato yang selalu menghiburnya.
Ini si Sato malah melirik bobanya dong dan menyatakan dirinya senang sekali karena Hime telah memilihnya meskipun pernikahan ini hanyalah formalitas saja. Namun Sato sangat menyukainya meskipun menyukainya sebagai teman spesial. Lalu tiba-tiba bel berbunyi yang membuat Sato langsung berdiri. Di mana Hime langsung melihat belalainya dong. Loh, sebesar apa itu, Cak? Bel tersebut menandakan kalau ada seseorang yang akan menerobos kerajaan. Lalu saat mereka keluar, para prajurit menganggap dong mereka habis enak-enak. Namun mereka melupakan hal itu sementara dulu karena mereka sedang diserang oleh makhluk neraka. Lalu para prajurit memohon kepada Sato untuk meminjamkannya kekuatan karena Sato adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan pasukan neraka tersebut. Ya, meskipun tidak punya skill bertarung, faktanya dengan cincin tersebut Sato menjadi overpower. Sato berjanji akan mengalahkan monster tersebut. Sugiono menyatakan cincin cahaya adalah kutukan kejahatan, di mana cincin itu akan memberikan kekuatan kepada semua senjata yang Sato sentuh. Atau kata lain, cincin itu akan memberikan senjata terkuat untuk melawan makhluk neraka. Meskipun Sato tidak begitu mengerti, tapi Sato akan membasmi makhluk neraka itu. Dan sebelum beraksi, Hime mengadu jigongnya. Dan tiba-tiba Sato menjadi overpower dan... Kisah 2. Seketika Sato langsung membelah monster itu menjadi dua dan menyadari bahwa kekuatannya akan habis setelah beberapa ayunan. Lalu kakek Sugiono menjelaskan itulah berkat ciuman Tuan Putri yang menyebabkan Sato mempunyai kekuatan, yaitu kekuatan cincin. Sebab inilah tugas sang putri untuk membantu Raja Cincin dalam berperang. Karena itulah Hime ingin menjadikannya suami. Jika Sato keberatan, tenang, ada kakek Sugiono kok yang akan membantunya. Dan mereka semua di sini kebanyakan memanggil Sugiono sebagai Sage Agung. Akan tetapi mereka dikagetkan dengan seseorang yang tiba-tiba datang, yang ternyata dia adalah kesatria Raja Abis, musuh dari mereka semua. Sehingga Sato yang tidak sabar pun akan menyerangnya. Namun kakek Sugiono melarangnya, akan tetapi sudah terlambat karena Sato langsung dikalahkan dengan mudahnya oleh si Raja Abis. Bahkan kapak yang ia pakai pun terbelah menjadi dua. Di situ kakek Sugiono langsung mengajak Sato lari dari sini untuk menjauhi si Raja Abis. Namun Raja Abis tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, makanya ia menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka berdua. Dalam pelarian itu, sang kakek menjelaskan kepada Sato bahwa kesatria raja adalah monster menakutkan yang mampu mengeluarkan sihir yang kuat. Namun sang kakek tidak punya waktu untuk menjelaskan lagi karena harus mengulur waktu dengan mengeluarkan sihir batu. Akan tetapi si Raja Abis sudah berada di belakang mereka dong. Untungnya pangeran datang menyelamatkan mereka dengan menutup si Raja Abis menggunakan kain lalu membakarnya. Nah setelah itu mereka mengikuti pangeran keluar dan pada akhirnya mereka semua pun selamat. Hime yang ada di kereta itu pun mengkhawatirkan Sato, makanya Sato mencoba untuk menenangkannya. Sato berterima kasih kepada pangeran karena sudah menyelamatkan mereka. Dan perkenalkan nih, sang pangeran, dia bernama Marmaru Kias Gisaras, pangeran dari Kekaisaran Gisaras. Biar tidak susah, kita panggil saja Marsi. Lalu kakek Sugiono menjelaskan kepada mereka bahwa si Raja Abis tahu kalau mereka akan meninggalkan kastil ini. Makanya para monster akan mencari mereka. Namun sayangnya tanpa kekuatan cahaya, mereka mustahil untuk mengalahkan si Raja Abis. Kakek memberitahu Sato, kekuatannya masih belum cukup. Karena sebagai Raja Cincin, kekuatannya masih lemah. Dan agar kekuatannya terpenuhi, maka Sato harus mengumpulkan 4 cincin lainnya lagi. Atau kata lain, Sato akan menikah dengan 4 istri lagi. Maka dari itu, misi Sato sekarang adalah menikahi 4 putri bangsa lainnya dan akan menerima cincin dari mereka. Sontaklah Sato kaget apakah dia harus poligami. Makanya kakek Sugiono meracuni Sato nih supaya dia mau, ya kan? Dan terlihat wajah Hime murung. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di tempat penginapan. Namun sayangnya hanya ada 2 kamar nih yang tersedia. Awalnya kakek Sugiono mengejar Hime untuk tidur berdua. Namun Hime menolak dong. Weh, ngapain lu?
sehingga Marcy memutuskan supaya Hime tidur dengan suaminya dan ia akan tidur bersama kakek. Nah, setelah itu mereka pun rapat nih. Kakek menjelaskan tentang pergerakan besok dan memberitahu tugas Raja Cincin yang sebenarnya. Dahulu kala, Raja Abis berniat membuat dunia ini tunduk kepada kekuatan kegelapannya. Monster yang tidak ada habisnya menyerang manusia bahkan menyiksa. Banyak negara yang binasa setelah kejadian tersebut. Namun ada seseorang yang mengusir kekuatan kegelapan itu, yaitu Sang Raja Cincin dulu, yang menciptakan cincin yang dipenuhi oleh kekuatan sihir. Setiap cincin memiliki satu elemen, cahaya, api, air, angin, dan tanah. Dan Sang Raja menggunakan kekuatan itu untuk mengalahkan dan menyegel Raja Abis setelah pertempuran. Setelah itu, kelima cincin itu dipindahkan ke lima negara, dan diwariskan ke generasi ke generasi. Dan sekarang, si Raja Abis telah bangkit kembali. Maka dari itu Sato diharuskan untuk mencari kelima cincin tersebut supaya bisa mengalahkan dan menyegel Raja Abis dengan kekuatan sihir. Kemudian kita melompat saat mereka berdua di kamar. Terlihat kalau Sato kesakitan nih, dan saat Hime melihatnya, ternyata di tubuhnya banyak luka. Hime merasa bersalah nih, karena dirinya Sato harus memikul beban untuk mengalahkan si Raja Abis. Maka dari itu Hime pun menangis lalu keluar nih. Namun saat di luar ia bertemu dengan Marcy yang tahu kalau mereka sedang bertengkar. Wajar karena sebagai pasangan baru Sato pasti kewalahan. Namun di situ Marcy berterima kasih kepada Sato karenanya tugasnya sebagai Raja Cincin sudah terbebaskan dan menyemangatinya karena seseorang dari dunia lain mengikuti cintanya sampai ke dunia ini. Maka dari itu Sato harus berbangga diri dengan dirinya sendiri. Lalu Marcy menunjukkan kalau Hime lari ke belakang dan singkat cerita akhirnya Sato bertemu dengan Hime. Namun di situ Sato langsung mengungkapkan perasaannya kalau ia menyukai Hime dan alasan ia datang ke dunia ini atas keputusannya sendiri sebab ini adalah pilihannya. Makanya Hime jangan menyalahkan dirinya atas kejadian yang terjadi. Namun di situ Hime mengungkapkan kalau dirinya sangat senang sekali nih. Awalnya ia akan menikah dengan orang lain dan pada akhirnya ia punya kesempatan menikah dengan orang yang ia sukai. Meskipun suaminya harus rela menjadi Sang Raja Cincin yang dimana harus terluka dalam pertempuran dan juga harus menikahi dengan putri yang lain. Wow, enak dong Cak, nikah 5 kali. Waduh, terpaksa ya bang, gak apa-apa ya kan? Maka dari itu sekarang Hime sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan akan menerima konsekuensi pernikahan ini dan bukan berpura-pura lagi menjadi istrinya, melainkan pasangan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu Hime menginginkan Sato nih menganggapnya menjadi istri. Akan tetapi saat di kamar mereka malah canggung dong satu sama lain karena ucapan Hime tadi. Maka dari itu di sana mereka pun malu satu sama lain, bahkan salting sendiri. Kepengsing. Waduh, 18 plus nih, sensor. Akan tetapi Rek, Sato bisa menahan imannya nih, meskipun sudah menikah. Sato tidak bisa melakukan hal itu bersama Hime. Makanya, Sato membuat kesepakatan dengan menjalani hubungan ini dengan pelan-pelan. Nah, singkat cerita di siang harinya, kakek Sugiono bertanya nih, apakah mereka tidur dengan nyenyak? Ya, seperti yang kita tahu ya kan, mereka tidak bisa tidur karena terlalu tegang. Apanya Cak yang tegang, Cak? Sugiono menyayangkan hal itu karena kesempatan yang bagus. Akan tetapi karena kejadian semalam, ikatan mereka menjadi semakin kuat. Lalu Marcy datang memberikan mereka jubah supaya tidak terlalu mencolok. Nah, tujuan sekarang mereka akan menuju ke kerajaan elf di mana orang-orang di sana memiliki telinga lancip dan kakek menjelaskan kalau para elf adalah ras yang paling cantik. Makanya kakek meracuni satu supaya ke sana. Cak, aku juga mau, Cak. Kepeseng. Lalu kita diperlihatkan ke kerajaan F yang menjadi jendela ilmu dunia. Akan tetapi 50 tahun kemudian kerajaan itu dikelilingi oleh penghalang berupa hembusan angin yang entah datang dari mana. Dan karena hembusan angin itu banyak dari ras lain yang tidak bisa memasuki kerajaan elf. Akan tetapi di sana mereka bingung dong harus masuk dari mana. Namun tiba-tiba datang beruang yang akan menyerang mereka. Namun kakek Sugiono bilang, tenang, itu cuma hewan biasa kok.
Sontalah satu menyapa hewan tersebut dengan tenang. Akan tetapi, hewan itu malah marah dong dan langsung mengejar mereka. Namun saat terpojokan, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil mereka, sehingga mereka pun bisa terselamatkan dan beruang itu terhembas oleh angin tersebut. Ya, orang yang menyelamatkan mereka adalah Ras Elf. Akan tetapi di saat Sato mengenalkan diri dan tujuannya, Hime melarangnya karena tidak semua orang suka dengan mereka. Akan tetapi kedua pria itu langsung membawanya menuju kerajaan. Namun untuk memasuki kerajaan Elf, mereka harus melewati terowongan kecil ini. Meskipun sulit, tapi keamanannya 100%. Dan singkat cerita, akhirnya mereka sudah berada di kerajaan. Dan saat masuk ke dalam istana, mereka melihat ada tahta yang kosong. Ternyata sang putri bersembunyi di belakang kursi. Ya, terlihat nih, sang putri malu-malu kucing nih melihat Raja Cincin. Dan Sato menjelaskan tentang dirinya dengan sepenuh hati. Sontaklah Tuan Putri langsung kaget dong dan juga ilfil. Dan saat Tuan Putri bertanya, setelah menikah mereka habis ngapain aja? Apakah juga termasuk berciuman? Lah, kalau itu udah sih. Namun di situ Hime mencoba meyakinkan si Tuan Putri untuk mematuhi tradisi dan memberikan cincin itu kepada Raja Cincin. Atau kata lain, Sato akan menikah dengan sang putri. Namun di situ sang putri langsung lari ke belakang dong sambil muntah-muntah. Kisah 3. Ya, ketika Sato kaget karena sang putri menghindarinya, tiba-tiba datang seseorang yang ternyata dia adalah kakak dari putri tersebut. Pria itu menyatakan kalau Sato tidak akan mudah untuk mendapatkan cincin dari sang putri. Perkenalkan, dia adalah Jade Lomkam. Kita panggil saja Jade. Dia adalah anak sulung dari mantan Raja Elves, sekaligus kakak dari Tuan Putri Cincin yang bernama Nepitis. Nah, karena baru-baru ini banyak rumor tentang Raja Cincin, sehingga Jet langsung menghubung Sato dan langsung membawa Sato menuju ke penjara. Sedangkan mereka bertiga dibiarkan karena dianggap sebagai seorang tamu. Ya, terungkap Jet melakukan hal ini demi melindungi adiknya, atau kata lain, kakaknya tidak mau adiknya menikah dengan Sato. Dan bisa kita lihat Jet ini seperti kakak yang posesif kepada adiknya, menganggap adiknya lebih suka kepadanya ketimbang orang lain. Anjir nih, orang gak bisa diobatin dah. Seperti katakan bengkel, harus apa bang? Harus diganti baru otaknya. Ya, terungkap kalau Nepitis tidak pernah keluar dari istana, apalagi ke negara lain, sehingga hal itu membuatnya tidak bisa terbiasa melihat orang luar, terlebih lagi umurnya yang baru saja 54 tahun. Hah? Sato aja masih 20 tahun jir. Dan itulah kelebihan kaum elf, adalah umurnya yang panjang. Dan sang kakak menyatakan kalau ia akan melepaskan Sato setelah 80 tahun lagi. Jir, udah mati dulu dong bang. Ya gimana lagi atuh cak. Alasan sang kakak tidak mau melepaskan Nepritis kepada Sato karena demi melindungi kerajaan ini dengan adanya badai angin yang menyelimuti kerajaannya ini. Maka si Raja Ebis ataupun monster tidak akan bisa melewatinya. Atau kata lain, cincin angin tidak boleh jatuh di tangan orang lain. Kembali ke Sato yang merundingi nasibnya, apakah ia harus di sini selamanya? Akan tetapi tiba-tiba ada suara tanpa rupa, bukan kentut rek, melainkan seorang tante-tante elf. Cak, tante pirang kah? Iya ya bang, pirang tapi hijau. Ya, elf tersebut mengetahui kalau tujuan Sato adalah mengumpulkan 5 cincin supaya bisa mengalahkan Raja Abis. Maka dari itu tante elf itu akan menunjukkan sesuatu kepada Sato, sehingga tante elf itu langsung membuka pintu rahasia yang ada di penjara ini. Sontaklah Sato heran, kenapa tante elf itu mau membantunya keluar. Terungkap kalau tante elf itu adalah tetua yang menjaga masa depan kerajaan ini, karena ia tahu hanya kekuatan Raja Cincinlah yang bisa melawan Raja Abis. Dan karena penghalang angin tersebut, makanya Pangeran Jet menghalangi Nepritis untuk dekat dengannya, meskipun tahu kalau hal itu adalah salah. Nah, setelah melewati ruangan gelap, akhirnya Sato berada di suatu tempat. Di sana ada sebuah patung raja dan juga ratu, yang dimana itu adalah pusat kerajaan ini. Dan bisa kita lihat kalau cincin itu berada di patung itu. Akan tetapi saat Sato kebingungan, tiba-tiba Tante F menyuruhnya untuk segera bersembunyi karena ada seseorang yang akan datang ke sini. Kagredo! Bentar-bentar, itu apaan, Cak? Ulat bulu besar mungkin, bang?
Bentar, bukan Deng? Ternyata dia adalah sang putri Deng yang bertujuan untuk curhat kepada kedua orang tuanya kalau Raja Cincin sudah datang ke sini untuk membawanya dan juga cincinnya. Tapi Tuan Putri tidak mau melakukan hal itu demi menepati janji kedua orang tuanya, yaitu untuk tidak meninggalkan kerajaan ini. Akan tetapi setelah Sato tahu kalau patung itu adalah tubuh asli dari sang raja dan juga ratu, sontaklah Sato berteriak dan kaget, yang membuat Nefritis langsung mengetahui keberadaan mereka. Tapi Sato mencoba menyamar menjadi burung nih. Kiu kiu, cukru kukru. Woi, mana ada burung di sini? Sontaklah putri Nefritis yang mengetahui kalau Raja Cincin berada di depannya langsung pingsan. Akan tetapi karena penjaga mendengar suara keributan, penjaga itu pun turun untuk mengecek, sehingga Tante F menyuruh Sato untuk membawa Tuan Putri ke tempat yang aman, yaitu di rumahnya. Nah, karena penjaga tersebut tidak mengetahui keberadaan Tuan Putri, sehingga kabar soal Tuan Putri yang hilang pun sampai ke kuping Chet. Sontaklah Chet marah dan akan mengeluarkan seluruh pasukannya untuk mencari Tuan Putri. Di sisi lain, sesampainya di rumah Tante Elf, Sato mengetahui kalau Putri Nefritis orangnya sangat pemalu, tapi dia sangat tangguh. Sehingga misi Sato sekarang adalah untuk mendapatkan cincinnya dan juga hatinya. Ya, awalnya Sato memikirkan hal yang aneh-aneh nih, mumpung ya kan lagi pingsan. Waduh, Cak, gak bahaya tak? Waduh, tenang bang, karena iman Sato sangat kuat kok. Sato pun bisa menahan hawa nafsunya. Akan tetapi, saat Putri Nefritis sadar, ia langsung muntah dong ketika melihat wajah Sato. Anjir, sejelek itu kah wajahku, kata Sato. Ya, di sisi lain, Pangeran Jade sudah mengetahui penyebab adiknya menghilang karena ulah si Raja Cincin. Kemudian Tante Elf mendatangi mereka untuk mengatakan kalau ini semua adalah sebuah takdir. Dan sekarang Raja Cincin dan juga Tuan Putri sudah pergi atau kata lainnya kawin lari lah. Sontaklah sang kakak terkaget, itu karena Tante Elf tersebut memancing kemarahan Jade dengan menyatakan kalau adiknya kawin lari dengan pria yang dia sukai dan tak akan bilang lagi kalau ia menyukai kakaknya. Sontaklah Jet langsung panik setengah mati karena dia adalah kakak yang fanatik kepada adiknya. Akan tetapi Jet tidak akan menyerah karena Nefritis bukanlah takdir untuk sang Raja Cincin, melainkan untuknya. Lanjir, nih orang halu mulu dah. Maka dari itu Jet akan mencari putri Nefritis di rumah Tante Elf. Kembali ke mereka berdua. Ya, karena muntah-muntah tersebut, alhasil baju mereka harus dicuci nih. Dan Bang Ultra, kok malah scene-nya kayak gini ya? Waduh Cang, itu kelihatan loh. Sensor. Ya, di situ Tuan Putri ketakutan nih karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan orang luar. Sang putri mengungkapkan kalau ia dari kecil sampai sekarang selalu takut kepada orang yang tak dia kenal. Terlebih lagi putri mengetahui kalau Sato bukan berasal dari dunia ini. Meskipun begitu, Sato bilang meskipun mereka berdua berbeda dunia, tapi kelakuan makhluk yang ada di sana sama-sama saja. Sehingga putri Nefritis pun kepo nih seperti apa dunia asal tempat tinggal Sato. Sebab yang ada di pikiran Nefritis adalah Sato hidup di dunia penuh dengan iblis dan juga para goblin. Tapi Sato membantah sebab dunianya itu cukup damai. Dan terlihat kalau Nefritis sekarang tertarik nih dengan Sato. Ya, meskipun Tuan Putri Nefritis selalu hidup di dalam kerajaan, tapi ia masih tertarik dengan dunia luar. Terbukti dari dirinya yang sudah membaca buku tentang dunia luar yang ia dapatkan dari Tante Elf. Dan mulai hari itulah Nefritis kepo dengan dunia luar. Lalu di situ Sato mengungkapkan kalau tujuan utamanya datang ke dunia ini bukan untuk menggapai kekuatan, melainkan datang bersama gadis yang ia sukai. Sehingga sekarang Putri Nefritis sangat terbuka sekali nih dengan Sato. Sampai itunya juga dong bang. Waduh Cak, gak bahaya tak? Maka dari itu, Nefritis ingin mampir ke dunia Sato suatu hari nanti. Tapi karena hal tersebut, ia malah tak sengaja melepaskan handuknya nih, yang membuat Sato malah salting sendiri. Kepinsing. gak apa-apa kok, BTW, anumu bagus ya. Sato lu lihat apa? Ya, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara Jade yang mulai mendatangi rumah Tante Elf, sehingga Sato dan juga Tuan Putri segera memakai bajunya. Sato mengungkapkan ia akan menjadi Raja Cincin, tapi ia hanya ingin bersama Hime saja.
Namun ia harus misinya sekarang untuk mengumpulkan cincin tersebut, sehingga ia pun harus menikahi kelima putri. Sehingga Sato tidak punya niatan kok memaksa Neprintis untuk menikah dengannya. Maka dari itu putrinya Printis akan berusaha meyakinkan kakaknya, mungkin kakaknya bisa mengerti gitu. Kemudian mereka berdua pun keluar, dan putri Neprintis mulai menjelaskan kalau raja cincin tidak sejahat itu. Akan tetapi Jet mengelabui Neprintis kalau mereka berdua harus menepati janji kedua orang tuanya yang telah menyelamatkan kerajaan ini. Sehingga meskipun Hime bersikeras untuk menentangnya, tapi Hime teringat dengan kedua orang tuanya, sehingga ia pun kembali lagi kepada kakaknya. Nah, akibat Sato telah menculik Neprintis dan juga pergi dari penjara, Sato akan diberi hukuman yang sangat berat. Akan tetapi Tante F datang untuk menjelaskan kalau ini semua adalah ulahnya. Maka dari itu dia tidak punya hak untuk memenjarakan Raja Cincin. Selain itu Tante F juga akan mengawasi Sato karena ia adalah tetua di kerajaan ini. Nah, kemudian saat mereka semua pergi, tertinggal Hime dan juga Sato nih. Ya, Hime cemburu dong karena Sato pergi tanpa ada kabar. Ditambah lagi, ia malah bertemu dengan Sato yang sudah bersama Tuan Putri. Kemudian Tante Elf datang dan Sato bertanya, apakah Putri Neprintis seperti ini dikarenakan orang tuanya? Tante Elf pun menceritakan kalau dulu di kerajaan ini mempunyai tradisi untuk mewariskan cincin tersebut untuk suku elf saja. Akan tetapi dulu kakaknya ibu Neprintis kepincut dengan orang di luar suku, sehingga akhirnya mereka pun kawin lari, yang dimana itu membuat satu suku kaget. Tapi setelah menikah tersebut, pria yang mendekati kakak ibu Neprintis meninggalkannya, sehingga sekarang para elf pun jengkel dengan Tuan Putri dan juga orang yang berada di luar kerajaan. Kemudian kakek Sugono datang mengungkapkan kalau kelima cincin itu adalah sebuah kekuatan sampai dibuat simbol di dalam sebuah negara. Kembali ke cerita. Nah, setelah elf itu kembali ke negaranya, para penduduk memutuskan untuk mengusir kakak ibu Neprintis dari kerajaan, sehingga hal tersebut membuat kakak ibu Neprintis mengutuk kotanya. Sampai akhirnya Raja Abis pun datang. Tapi demi untuk menyelamatkan kerajaan, ibu Neprintis dan juga sang raja melakukan perjanjian bertujuan untuk menghalangi semua penjahat menuju ke kerajaannya dengan cara membuat perbatasan angin yang diciptakan oleh cincin itu. Maka dari itu, wasiat orang tua Neprintis adalah Neprintis tidak boleh meninggalkan penghalang itu. Sehingga hal tersebut Neprintis tidak percaya diri untuk pergi keluar. Kisah 4. Nah, kali ini kakek Sugiono menyuruh mereka untuk pergi karena mereka harus mencari cincin yang lain dulu. Dan soal cincin suku elf, mereka akan kembali lagi setelah mengumpulkan cincin yang lain. Karena kekuatan Sato masih belum cukup untuk melawan kesatria Raja Abi, sehingga tinggal mereka putuskan deh untuk mencari cincin apa dulu. Beralih ke atas, Pangeran Jet mengungkapkan kalau Raja Cincin adalah mitos bagi para elf karena tugas mereka di sini hanyalah melindungi kota dari orang-orang luar. Ya, akan tetapi tiba-tiba penjaga melaporkan kalau ada makhluk neraka yang berhasil menghapus penghalang angin mereka. Dan monster tersebut sangat kuat sekali nih, sampai-sampai bisa melubangi penghalang tersebut, sehingga para monster pun mulai masuk ke dalam kerajaan. Atau kata lain, penghalang angin yang ia bangga-banggakan itu tidak sebegitu kuat. Di sisi lain, mereka berempat menyadari nih kalau makhluk neraka mulai memasuki kerajaan elf, sehingga mereka pun mengurungkan niatnya untuk pergi dan akan mengurus monster-monster tersebut. Kemudian Sato dan juga Hime langsung atu jugau nih supaya Sato mendapatkan kekuatannya. Waduh, admin juga mau woi. Cak, ingat tetangga, Cak. Ya, sekarang kota pun mulai rusuh karena para monster itu mulai membunuh para warga. Di sisi lain, Tante Ed mulai membujuk Hime supaya segera ikut dengannya karena para monster sudah berhasil menembus penghalang. Akan tetapi, Hime tidak mau keluar karena orang tua menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa sebab kakaknya yang akan menjaganya. Kemudian, kita pun diperlihatkan si Raja Abyss yang mulai memasuki kerajaan elf dan akhirnya menemukan cincin angin yang ada di bawah tanah. Akan tetapi, Jade segera menghalanginya, lalu terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Don... Yahari nerai wa kaze no shouheki o kanzen ni keji. Sasendo!
Ya, akan tetapi kekuatan Jet tidak sebanding dengan Raja Abis. Tapi demi menjaga warisan orang tuanya, Jet tidak akan menyerah. Namun untungnya Sato dan juga kakek Sugiono datang untuk menyelamatkan mereka. Maka dari itu dengan tekad yang kuat, Sato pun akan mengalahkan Raja Abis kali ini. Dan... Kimi ga taureleba, kuregure mo muri wa shinai de kure. Okara. Ken ba hou mo subete wa uchikesema. Komi mo naku idomu to. Namun kali ini Jet tidak mau berdiam diri. Ia bersumpah untuk melindungi adik dan juga kerajaannya, sehingga satu-satunya tujuan hidup saat ini adalah mengalahkan si Raja Abis. Akan tetapi Sato berhasil dipukul mundur, sehingga Hime pun menyadari kalau kekuatan Sato belum kuat untuk mengalahkan Raja Abis. Sehingga Hime pun langsung berlari menuju ke kamar Nefritis. Di situ Hime mencoba membujuk Nefritis supaya mau keluar karena Sato berjuang mati-matian demi kerajaannya. Kembali ke Sato. Karena kekuatan mereka tidak kuat, kakek Sugiono pun menyuruhnya untuk segera mundur. Lalu tak lama kemudian, Tante F datang memberitahu kalau Hime sedang membujuk Nefritis. Maka dari itu Tante F senang karena Sato berhasil mempunyai istri yang hebat. Maka dari itu Tante F akan membantunya untuk mengulur waktu. Kembali ke Hime. Hime menyuruh Nefritis untuk segera menikah dengan Sato. Meskipun mereka belum kenal begitu lama, tapi Hime ingin menjadi temannya. Dan juga menceritakan kalau kedua orang tuanya telah meninggal karena melindunginya dan juga cincin ini. Sehingga Hime mengetahui tugasnya yaitu untuk menjaga dan mewariskan cincin itu meskipun bebannya sangat berat. Akan tetapi Nefritis tetap kekeh dengan pendiriannya karena ia tidak mau mengkhianati pengorbanan kedua orang tuanya yang demi menyelamatkan kerajaan ini. Meskipun benar sih, tapi sekarang sudah berbeda karena situasi sekarang sangat gawat darurat. Karena satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan semua orang adalah Nefritis. Hime juga mengungkapkan kalau Sato berjuang mati-matian demi melindungi rumahnya ini. Meskipun Sato tidak terlihat baik, tapi Sato orang yang bijaksana dan juga tegas. Sato takkan menyerah sampai akhir hayatnya. Maka dari itu Nefritis pun akhirnya mau nih untuk membantu mereka. Dan tak lama kemudian Hime dan juga Nefritis datang ke bawah tanah. Lalu mereka berdua langsung menuju ke patung kedua orang tua Hime sambil membawa palu bertujuan untuk menghancurkan patung tersebut. Dan... sehingga karena hal tersebut, penghalang angin kerajaan mulai menghilang. Lalu di situ Nefritis langsung mengambil cincin angin dan menuju ke Sato. Lalu mereka berdua pun adu jigo. Bertujuan untuk meresmikan pernikahan mereka. Sehingga karena hal tersebut, sekarang Sato memiliki kekuatan baru yaitu cincin angin. Dan saat mengaktifkan kedua kekuatannya itu, semua monster pun menghilang dan juga Raja Abis langsung ketakutan. Lalu di situ Sato mulai menyerang Raja Abis, bahkan Sato bisa mengelak semua serangannya dan pada akhirnya topeng Raja Abis itu pun pecah. Singkat cerita, setelah Sato bangun dari pingsannya karena kecapean, ia melihat Nefritis dan juga Hime sudah berada di depannya nih. Lalu tak lama kemudian datang seseorang yang ada di cerita Tante L kemarin, yaitu kakak dari ibu Nefritis. Ternyata sosok di balik Raja Abis itu adalah kakak ibu Nefritis, dikarenakan dikandilikan oleh cincin misterius, di mana dirinya berubah menjadi Raja Abis. Kakak ibu Nefritis menceritakan, di waktu lalu saat ia mengutuk kerajaannya, ia tak sengaja melihat cincin tersebut, sehingga ia pun terhasut oleh bisikan iblis untuk memakainya. Dan waktu itulah dia pun berubah menjadi Raja Abis, tapi untungnya Sato berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi Raja Abis masih tetap bisa mengendalikan seseorang dengan membuat cincin sebanyak mungkin, sehingga Raja Abis bisa merasuki inang barunya. Akan tetapi saat Sato akan mencari cincin yang lain, ia masih tidak kuat nih untuk melanjutkan perjalanan, sehingga Sato disuruh untuk istirahat nih dan menikmati hari-hari bersama kedua istrinya. Admin juga mau woi. Cak, inget tetangga Cak. Iya bang, maaf. By the way, enak ya kayaknya punya istri dua Cak. Untungnya di kerajaan ini ada air yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat, sehingga mereka bertiga pun mandi bersama. Ini kayaknya dolar kuning deh. Emot penyelamat dolar kuning keluarlah. Monggo bang diceritakan. Sepertinya adegan di sini sangat brutal banget Rek, sehingga Bang Ultra akan memberitahunya aja deh kejadian di sana. Mulai dari perdebatan antara kedua istri Sato dan juga datangnya Tante F yang bergabung ikut mandi. Mereka bertiga mandi dong.
Kemudian kita berpindah ke kakek Sugiono yang bersama kakak ibunya Britis. Di situ ia bertanya tentang petualang muda yang datang ke sini 50 tahun yang lalu. Dia adalah kekasihnya, namun sekarang ia tidak tahu hidupnya sekarang seperti apa. Lalu di situ kakek Sugiono mengeluarkan sebuah kalung dari temannya yang dimana itu adalah pemberian hadiah dari kakak ibunya Britis. Di situ kakek Sugiono mengungkapkan kalau mereka sudah berteman sejak lama dan ia mendapatkan pesan dari orang tersebut kalau ia tidak bisa membiarkan wanitanya yang ia cintai terasingkan dari bangsanya. Lalu kakak itu bilang kalau temannya sekarang menjalani hidup bahagia di negeri yang sangat jauh. Maka dari itu kakek Sugiono memberikan kembali kalung kepada kakak ibunya Britis. Kemudian ke keesokan harinya, kerajaan sudah menjadi tenang kembali nih. Dan juga Nefritis sekarang menemukan tujuan barunya, yaitu Nefritis akan mengikuti satu perpetualang mencari ketiga cincin yang tersisa. Lalu di situ kakaknya juga menyetujui perjalanan adiknya nih. Dan tak lama kemudian Nefritis menyusul mereka berempat dan mengungkapkan kalau ia akan ikut dengan mereka karena ingin mengetahui dunia luar. Nefritis menagih janji kepada Sato untuk memperlihatkannya banyak tentang dunia luar. Lu Sato, lu kapan janjian dengan dia? Ayo ketahuan gak tuh? Kepesing. Lalu di situ kita diperjelaskan kalau Tante Elf tersebut adalah putri cincin generasi awal. Atau kata lain, putri yang pertama kali mendapatkan cincin angin. Atau yang bisa kita sebut sebagai putri Peridot. Lalu di situ kakak dari ibunya Britis mendengar kalau Sage Agung adalah Alabaster. Atau kata lain, kekasih dari kakak ibunya Britis adalah sang kakek. Kisah 5. Di sini kita diperlihatkan impian Hime saat menyambut Sato sepulang kerja. Dan Hime menyambutnya dengan sangat hangat. Bahkan ia menawari Sato mau makan atau dirinya. Ya kan, tetapi entah kenapa Hime malah membayangkan nih kalau Sato anu-anu bersama Nefritis. Sehingga itu adalah mimpi paling buruk bagi Hime sampai ia pun terbangun. Dan terlihat mereka sekarang memasak nih. Kemudian Marce bertanya kepada kakek Sugiono, tujuan mereka sekarang ke kerajaan apa? Kakek Sugiono pun mengungkapkan kalau ia berniat pergi ke kerajaan air atau yang disebut sebagai kerajaan naga. Nah, di samping semua itu Cak, Hime melihat nih kalau si Sato itu akhir-akhir ini sangat perhatian kepada Nefritis. Yang dimana hal itu membuat Hime cemburu sehingga Hime pun mencoba mengetes Sato. Tapi sayangnya tidak sesuai dengan ekspektasinya sehingga Hime pun langsung pergi. Dan lalu saat Sato mengejar Hime, mereka malah tak sengaja melihat kereta besar saling berdempetan. Di situ kakek Sugiono sangat senang sekali bisa bertemu tempat ini karena langka sekali untuk menemukan kerajaan api. Ya, ini adalah kota raksasa yang bergerak dari para kesatria kucing. Contohlah Sato terheran-heran ternyata kereta besar tersebut adalah kerajaan. Maka dari itu kakek Sugiono menyuruh Sato menahlukan putri api supaya mendapatkan cincin apinya. Dan setelah itu mereka pun akan pergi ke kerajaan air. Namun di situ Sato merasa kalau Marce kecewa karena tidak jadi menuju ke kerajaan air. Menurut Sato, Marce punya kenalan di sana. Nah, untuk naik ke kerajaan api mudah sekali rek, sebab tinggal meneriaki mereka. Sehingga mereka pun langsung disambut dengan anak tangga. Di samping itu, Nefritis kaget dong karena selama ini ia tidak pernah melihat benda sebesar itu. Namun, saat Sato menyemangati Nefritis, tiba-tiba Hime mengambil alih nih, bersedia untuk menemaninya. Nah, singkat cerita setelah mereka semua menaiki tangga, Sato, lu lihat apa, Sat? Kok lu muncul, njir? 6.5 hours later. Nah, setelah mereka naik semua, mereka pun melihat nih di atas kereta banyak pemukiman dan juga ada pasar. Nefritis di situ sangat senang sekali nih karena buku yang ia baca persis seperti kenyataannya. Dan asal-usul kerajaan ini itu karena dahulu kala kerajaan api tidak mempunyai tanah. Sehingga berawal dengan menjual peralatan perang untuk kesatria, sekarang menjadi tempat untuk penghuni para kesatria terkuat. Sehingga itu menjadikan tempat ini adalah tempat paling aman di dunia. Sehingga mereka pun bergegas mencari putri cincin api. Namun mereka berdua menghilang dong entah kemana. Yang dimana mereka berdua tak sadar sudah keluyuran ke dalam pasar.
Dan ketika mereka berdua baru sadar kalau mereka terpisah dan tersesat, mereka pun bingung sendiri nih. Sampai-sampai Nepritis mual-mual dong. Lalu mereka melihat ada ras kucing di sana. Akan tetapi Nepritis memberitahu nih, meskipun mereka imut, tapi darah mereka adalah darah bertempur, sehingga para ras kucing bisa mengalahkan mereka dengan mudahnya. Nah, untungnya mereka disapa oleh salah satu ras kucing nih yang sadar kalau mereka berdua tersesat. Maka dari itu, ras kucing menyarankan pergi ke tempat yang disebut arena pertempuran karena di sana lokasi yang paling cocok sebab sering didatangi. Kembali ke Sato yang kagok nih karena kedua istrinya menghilang. Tapi kakek Sugiono menyuruhnya jangan khawatir karena ini adalah tempat paling aman. Sehingga mereka harus fokus ke tujuan utama untuk bertemu dengan Putri Cincin Api. Lalu Sato merasa kalau dirinya dilirik oleh para ras kucing wanita. Tapi yang hampiri oleh gadis tersebut adalah si Pangeran Marcel dong. Kasihan dong bang si Sato ini. Namun Marcel menggunakan kesempatan ini untuk bertanya bagaimana mereka bisa bertemu dengan Tuan Putri. Maka dari itu kedua wanita tersebut mengerti maksud mereka dan akan membawanya bertemu dengan Tuan Putri supaya mereka bisa berkencan buta. Hah? Kencan buta? Sontaklah mereka kaget. Kembali ke Nepritis dan Hime. Ya, untuk menenangkan diri, Hime membelikannya makanan. Dan di situ Nepritis menyatakan kalau Hime dan juga Sato sangat baik sekali, bahkan bisa disebut ibu dan juga ayahnya. Waduh. Nah, Nepritis sadar dan meminta maaf karena akhir-akhir ini Sato selalu menjaganya. Karena Nepritis tahu kalau Hime sedang merasa cemburu. Sontaklah Nepritis sangat senang nih, sebab itu adalah rasa cinta sejati yang belum ia pernah rasakan. Namun tiba-tiba ada orang yang babak belur nih. Selain itu, akhirnya mereka berdua bertemu lagi dengan Sato. Kemudian Hime memberitahu kalau tempat ini tidak beres. Tapi Sato disuruh untuk masuk ke dalam arena yang dimana mereka akan kencan buta bersama Tuan Putri Api. Ya, konteks kencan buta di sini adalah bertarung dengan Tuan Putri. Dan barang siapa yang bisa mengalahkan Tuan Putri, maka ia bisa menjadi istrinya. Ya, di situ Tuan Putri menyadari nih kalau Raja Cincin mendatanginya. Tapi tetap, jika ingin mendapatkan cincin darinya, maka Sato harus lebih kuat ketimbang dirinya. Akal tetapi Sato saat melawannya langsung terkapar dong. Maka dari itu Putri Cincin pun kecewa kepada Sato karena tidak sesuai ekspektasinya. Tapi ia masih bersedia kok untuk bertanding ulang. Sehingga karena hal tersebut Sato berniat melatih cara berpedangnya. Nah setelah itu saat mereka makan, pelayan Putri Api menyatakan kalau Tuan Putri mereka tidak terkalahkan di negeri ini. Bahkan dari negara lain mencoba mengalahkan Tuan Putri, namun sayangnya tidak pernah ada yang berhasil mengalahkannya. Akan tetapi kakek Sugiono juga di sini tidak yakin bahwa si Sato bisa mengalahkan Tuan Putri Api dengan memakai teknik pedangnya. Bahkan sampai kiamat pun tidak akan pernah terjadi gitu. Tapi Sato bisa memakai kekuatan cincinnya dan hal itu diperbolehkan karena otot bagi seorang penyihir adalah sihir. Maka dari itu Sato semakin bersemangat nih. Dan singkat cerita saat Sato melihat Putri Cincin Api bertarung, Sato langsung merasa insecure nih karena tidak pede untuk mengalahkannya. Namun saat merenungi itu, Hime pun datang untuk menenangkannya. Dan Hime menyuruh Sato bersandar di pangkuannya sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Ya, di situ Hime menyatakan kalau Sato tidak perlu untuk kuat. Sebab tugasnya adalah mengumpulkan 5 cincin saja supaya bisa mengalahkan si Raja Abis. Sehingga kekuatan Raja Cincin tergantung dengan ikatan suami istri, bukan kekuatan Sato. Tapi meskipun begitu, Sato tidak mau karena dirinya sama saja terlihat tidak berguna. Sehingga Sato langsung kembali latihan. Nah singkat cerita, setelah selesai latihan, Sato mandi nih. Tapi di dalam pemandiannya itu ada ras kucing cewek. Tak lama kemudian Marcel datang juga dan Sato pun memuji Marcel yang sangat jago bela diri. Itu sebab Marcel adalah keturunan kekaisaran, namun Marcel masih menganggap kalau dirinya lemah karena kakaknya lebih kuat dibandingkan dirinya. Nah, untuk menghilangkan penat-penat yang ada di pikirannya, Sato pun memesan pemijat nih. Awalnya, Sato sangat senang sekali karena akan dipijat oleh ciwi-ciwi kucing. Akan tetapi yang datang kok malah bodoh ijo dong. Lah, kok gorila gini, Cak? Sat!
Ajir ngakak banget. Nah, setelah dipijat, Sato menjadi glowing nih. Lalu, Sato malah tak sengaja bertemu dengan Putri Cincin. Oh ya, perkenalkan, dia bernama Granat, bukan senjata militer ya. Emang gitu namanya. Dan di situ tiba-tiba Granat ingin Sato memijat tubuhnya nih. Waduh. Sebab Granat menyatakan kalau ia sangat bosan dengan orang-orang yang cuma pamer kekuatannya, padahal tidak mempunyai skill sama sekali. Dan Granat sadar tugas dari Tuan Putri Cincin adalah mengikuti Raja Cincin. Maka dari itu Granat mengajak Sato untuk bertanding ulang. Tapi kali ini ia akan mengalah supaya Sato bisa menang. Namun Sato tidak terima nih, karena ia tidak butuh belas kasihannya, sehingga Sato pun akan berlatih lebih keras untuk mengalahkan Granat dengan adil. Kisah 6. Lalu kita melompat keesokan harinya. Di saat Sato bangun tidur, tiba-tiba di depannya muncul Nepritis nih, yang sedari tadi malam berada di sampingnya. Lalu Nepritis menanyakan kabar kesehatan Sato. Sato mengungkapkan kalau ia baik-baik saja kok, dan Sato jujur ia tidak percaya diri untuk mengalahkan Granat. Tapi di sini Nepritis mencoba menyemangati. Mungkin dengan kekuatan cincin Sato pasti bakal menang, karena tugas para putri cincin adalah membantu Raja Cincin. Sehingga setelah diberi semangat, Sato kembali percaya diri dan langsung berlatih keras. Tong, nih cewek udah nungguin lu dari tadi malam lo. Kenapa gak digarap-garap? Lalu kita diperlihatkan Sato berlatih pedang bersama Marce. Dan kali ini Sato menunjukkan kemajuannya sampai membuat Marce tidak berkutik. Sehingga Sato percaya nih akan bisa mengalahkan Tuan Putri Cincin Api. Namun Marce mengungkapkan kalau lawannya jauh lebih dari ini. Sebab ketika Sato melawannya itu tidak ada apa-apanya ketimbang melawan Granat. Tapi Marce menyemangati Sato. Mungkin dengan bantuan sihir, Sato bisa menang. Beralih ke atas. Ya, Ime melihat Sato sedang berlatih nih. Namun ia malah tak sengaja mendengar gosip-gosip dari cewek kucing. Jikalau Granat kemarin membiarkan Sato memegang tubuhnya. Waduh. Sontaklah Ime langsung menginterogasi mereka berdua. Karena Ime cemburu banget nih. Waduh. Lalu kita melompat saat pertandingan Raja Cincin melarung itu merasa iri dengan Sato. Namun tiba-tiba, tarung itu tak sengaja menemukan cincin misterius. Sehingga dengan rasa iri dengki, petarung itu pun langsung mengambilnya. Kembali ke pertarungan, di saat mereka berdua bersiap-siap untuk menyerang, tiba-tiba si petarung itu kembali, lalu menyerang mereka semua. Sontaklah Granat langsung melindungi Sato dan tak sengaja membuka topeng pria tersebut yang ternyata sudah berubah menjadi Raja Abis. Lalu kemudian si Raja Abis memanggil 3 pasukan naganya sehingga suasana menjadi sangat menegangkan. Sehingga kakek Sugiono dan juga para penjaga Granat membantu mereka berdua, dan juga mereka membagi tugas, ada yang mengevakuasi para warga dan juga ada yang membantu Tuan Putri. Dan... Maka dari itu sekarang Tuan Putri pun tidak merasa bosan lagi karena ia bertemu dengan lawan yang setara. Akan tetapi saat Granat menyerangnya, pedangnya malah lele dong. Karena si Raja Abis mengeluarkan sihir panasnya. Namun di sini Sato menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya dari belakang. Akan tetapi tetap saja Sato kalah karena serangannya tidak berefek apapun. Maka dari itu Granat menyuruh Sato untuk berdiam diri saja, karena tugas melindungi Raja Cincin adalah Putri Cincin. Dan juga ia sudah melatih para pasukannya untuk menghadapi si Raja Abis. Namun Sato tidak terima karena Sato juga ingin ambil andil dalam pertempuran kali ini, meskipun hanya menghilangkan api dari tubuh si Raja Abis. Sehingga mereka putuskan deh untuk bekerjasama melawan si Raja Abis. Dan ya, pada akhirnya mereka berdua berhan Granat juga berhasil menghabisi ketiga monster naga itu.
Kenapa aku di sini? Nah, setelah pertarungan itu, Granat berubah pikiran karena ia sudah salah meremehkan Satou. Meskipun Satou memiliki kekurangan dalam pertempuran, akan tetapi Satou memiliki kualitas sebagai seorang raja. Maka dari itu, Granat memperbolehkannya untuk menjadikan istrinya. Akan tetapi Satou menolak nih, karena ia tidak mau meminta pengakuannya. Tapi Satou ingin membuat Granat mengakuinya, sehingga Satou menantangnya bertarung kembali. Nah, pertempuran kali ini barang siapa salah satu dari mereka terpojokan, maka yang memojokkan itulah yang akan menang. Lalu pertempuran mereka pun dimulai. Ya, seperti yang kita lihat, Satou di awal terkena beberapa serangan dari Granat. Sontaklah Hime yang melihat itu pun merasa kasihan dan tidak sudi untuk melihatnya. Tapi Satou pun menggebu-gebu nih, dan tiba-tiba ada suara tanpa rupa, bukan kentut rek, melainkan roh yang ada di cincinnya. Ya, roh tersebut berniat membantu Satou dengan memperlihatkan gerakan selanjutnya supaya Satou bisa memprediksi serangan Granat. Tenang, ini bukan kekuatan dari cincin, melainkan peluang yang ia dapatkan. Maka dari itu, pertempuran mereka pun dimulai lagi dan ya, akhirnya beneran nih, Granat berhasil dikalahkan oleh Satou. Ya, karena hal tersebut membuat Granat langsung jatuh cinta mati kepada Satou. Karena Satou adalah pria satu-satunya yang berhasil mengalahkannya. Lalu di situ mereka pun langsung berati jigong untuk meresmikan menjadi suami istri. Dan setelah itu, mereka akan membuat bayi nih, kata Granat. Lah, kok saset gini loh? Akan tetapi Satou menolak meskipun Granat sudah menjadi istrinya Hime. Waduh, pria sejati nih. Maka dari itu di malam harinya mereka berdua pun akan melaksanakan malam pertamanya. 5 minutes later. Akan tetapi Satou malah turut dong sambil menikmati boba Hime. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Apa yang terjadi di malam hari sebelumnya? Akan tetapi mereka berdua tidak sendirian dong, karena Nepritis dari tadi malam sudah mendengar mereka berdua. Tapi tidak hanya mereka bertiga juga, sebab Granat juga bergabung dong dengan mereka. Waduh. Dan setelah itu Satou disambut menjadi raja cincin baru, dan ini semua adalah usaha Satou sendiri yang membuat Granat mengakuinya. Ya, meskipun Granat tahu kalau Satou kemarin mendapatkan bantuan, tapi itu dihitung sebab kemenangannya karena hasil dari tekad Satou. Akan tetapi karena Hime cemburu, ia langsung meneguk semua anggur nih yang membuatnya pun langsung tepar. Ya, di situ Hime menyuruh Satou untuk tidak selalu membuatnya khawatir. Namun Satou mengungkapkan setelah ia menjadi raja cincin, ia ingin kembali ke dunianya bersama Hime dan melanjutkan kehidupan bersama Hime di sana, sebab itulah keinginan satu-satunya yang Satou impikan. Maka dari itu Hime pun memberikan Satou permintaan nih sebagai hadiah kerja kerasnya, sehingga Satou pun mengungkapkan kalau ia ingin bermain bobanya. Ya, meskipun agak anu-anu sih, tapi Hime menerima hal itu. Dan saat melakukannya, datang Granat dan juga Nepritis nih yang juga ingin melakukannya. Dan kali ini Granat menjadi sangat brutal nih, karena itu disebabkan oleh bubuk kucing. Maka dari itu Nepritis dan juga Hime bekerja sama membuatnya tidak sadar, dan sehingga karena kejadian tersebut menyebabkan si Raja Cincin masih tetap berjaga. Cuak. Dan episode kali ini pun bersambung rek. Gila anjir, waduh. Ngak banget admin. Waduh. Oke cuy, terima kasih yang sudah menonton ya kan. Maaf banget cuy, admin pilek cuy. Dan doakan semoga admin cepat sembuh ya kan. Amin ya rabbal alamin. Waduh. Rar. Yo perikabari, gimana kabar semuanya? Waduh. Maaf banget rek. Agak sedikit sih, tapi gak apa-apa lah biar besok upload ya kan.
Dan BTW, terima kasih banget nih kepada kalian yang sudah mendukung admin sampai 80 ribu subscriber. Waduh, gak bahaya tah? Udah sampai 80 ribu subscriber? 80 ribu subscriber, nah baru betul. Wih, admin gak percaya anjir. Udah 80 ribu subscriber aja loh. Wah, makasih banget bro. BTW, anime apa aja nih yang ingin admin lanjutin? Komen di bawah, re. Anime apa nih? Antara Boku no Kokoro, itu pasti sih. Kekon Yubi wa Solo Leveling, Oroka, Yusanko, dan juga Yubi Saki Turenren. Mana aja nih yang ingin kalian lanjutin dulu gitu. Ntar admin push untuk membuat videonya. Komen di bawah, rek. Jangan lupa ya kan. Oke lah, admin sudah harus mengedit dulu nih, rek. Biar bisa upload nih besok. Waduh, gak bahaya lah. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan pesan-pesan untuk kali ini, jangan lupa untuk makan, rek. Dan juga mandi ya kan. Bye-bye cuy. Kepesing.